Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi ini, mau share video aku ya, tentang memasak pepaya muda ya. Jadi ini saya punya satu pepaya muda. Pertama-tama aku kupas dulu ya, prosesnya tadi dikupas dulu, setelah itu dibelah jadi dua gitu, terus dibuang bijinya ya, itu dibuang bijinya. Setelah dibuang bijinya dicuci bersih ya, dicuci bersih, terus aku pasrah gitu ya. Pasrah maksudnya di apa ya, di parut ya, itu ya, pakai parut itu lebih cepat gitu ya, daripada kita mengiris kecil kecil-kecil gitu kelamaan gitu ya, jadi memakan waktu. Jadi pakai ini pasrah cepat, terus jadinya sayurnya nanti juga bagus gitu ya. Menurut saya seperti itu, jadi cepat, tidak memakan waktu yang banyak ya. Di pasrah seperti itu, jadinya ngerawit gitu ya. Seperti itu. Satu pepaya muda jadinya banyak loh. Lumayan loh. Itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah itu nanti aku remes-remes gitu ya, pakai kapur ya, pakai air kapur ya. Nah, ini bumbunya, saya bumbunya itu cabai hijau yang gede itu separuh, terus itu lengkuas, terus cabai kecil, terus 3 siung bawang putih, 1 biji bawang merah, tapi itu gede loh ya, biar sedep. Nah, ini pakai kecap bangau ya, kecap bangau. Terus ini ada tambahan ya, nanti mau saya tambahin itu tahu goreng itu ya, tahu goreng itu tadi kecapnya ya. Terus nah, tahu gorengnya tadi udah dipotongin seperti ini ya, dipotong tipis-tipis gitu. Terus nah, ini pepaya yang sudah dipasrah tadi, diparut tadi, itu di siramin sama air kapur sekitaran 2 sendok ya. Nah, terus setelah itu diremesin gitu. Kalau orang Jawa bilang diuleni gitu ya, biar nanti pepayanya itu kalau udah dimasak itu bawaannya enggak lembek. Dia tetap kayak sayur, jadi tahan lama gitu, enggak lembek, enggak berair gitu ya. Diulenin terus. Nah, itu. Nah, seperti itu diulenin. Ya. Dikira-kira aja sekiranya sudah agak lemes itu, diulenin agak lemes. Nah, kiranya agak udah lemes gitu ya. Udah. Dicuci bersih tadi itu ya, dicuci bersih. Terus kita mulai masak. Minyak secukupnya. Minyak secukupnya. Terus bumbunya tadi dimasukin bawang merah,
bawang merah, bawang putih, yaitu dimasukin dulu, dioseng-oseng sampai harum. Ya. Dioseng-oseng gitu ya, sampai harum. Terus bumbu yang lainnya itu cabe hijau sama lengkuas. Terus itu yang hijau itu tadi lupa, biasanya saya pakai daun salam ya, karena daun salamnya lagi stoknya habis. Jadi itu apa, saya kasih 2 lembar daun jeruk nipis ya, biar harum aja gitu, nggak usah banyak-banyak, 2 lembar aja cukup. Jadi bawang merah, bawang putih dioseng-oseng, terus cabe, bumbu lengkap tadi itu. Nah, sekarang baru pepaya yang sudah dicuci bersih tadi dimasukkan. Terus dioseng-oseng biar merata gitu sama bumbunya tadi itu yang sudah dioseng duluan, jadi dioseng bareng ya. Nah, kan nggak lembek ya, kalau diulenin sama air kapur itu nggak lembek jadinya, pepayanya itu tetap kenceng gitu, nggak berair. Garam ya, garam secukupnya. Gulanya juga sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nanti jadinya manis. Soalnya nanti bumbunya pakai kecap, jadi enggak. Terus itu chicken powder ya, kayak semacam Royco ya. Ditambah bumbu Royco 1 sendok. Pokoknya secukupnya deh. Ikut selera kita sendiri. Maksudnya biar sedapnya gitu seberapa gitu, soalnya kan nggak tahu itu masak pepayanya sebesar apa gitu ya, ada yang besar ada yang kecil kan. Kalau tadi kan punya saya tadi kan nggak besar nggak kecil gitu, jadinya ya kira-kira sendiri aja bumbu tambahannya. Terus kecap manis, itu kecap manisnya saya pilih yang Bangau ya. Kecap manis Bangau. Secukupnya, sekiranya warnanya itu biar cantik lah, maksudnya nggak hitam-hitam banget, terus juga nggak kemanisan gitu. Itu oyster sauce ya,
kecap Inggris ya itu. Dikasih secukupnya juga untuk penyedap aja. Cantik kan warnanya. Terus tahunya tadi yang udah dipotong tipis-tipis dicampur ya, dimasukin gitu terus dicampur. Soalnya kalau barengan masuknya tadi itu nanti bumbunya itu dia sedap sendiri gitu ya. Kalau biasanya tahu yang sudah digoreng seperti itu, jadi belakangan aja itu. Mungkin sudah dicuci, sudah direbus pakai air panas, dia kan udah empuk itu. Jadi belakangan aja masuknya tahunya, biar nggak nyedot bumbunya itu, jadi nggak keasinan. Udah simple, lauk yang simple dan bisa menghabiskan nasi satu wakul ya. Ini favorit saya, cepet, yang murah meriah, bisa ngabisin nasi. Nah ini proses masak pepaya muda, murah meriah, simple, mantap pokoknya ya, pokoknya mantap deh. Nah sudah selesai seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton ya. Bisa dicoba ini ya, yang suka sayur pepaya muda. Mantap deh, mantap, mantap, mantap. Bisa diicipin dulu, kurang apa. Kalau sudah sekiranya cukup, sudah siap dihidangkan. Siap, siap, siap makan ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel aku dan sudah memberi dukungan. Semoga semuanya menjadi amal ibadah teman-teman semuanya dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, sehat selalu ya, panjang umur, dilapangkan rezekinya. Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman semua yang belum bergabung, belum mengikuti channel saya, semoga cepat menyusul. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jumpa lagi di video aku selanjutnya. Ini sudah siap dihidangkan sayur pepayanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.